Binus School Simpruk bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama untuk membangun pendidikan kanak-kanak di Nusa Tenggara Timur. Dengan melibatkan kelompok bersama untuk bangsa yang diusung oleh salah satu siswa yakni Kenneth William Santoso, siswa angkatan 2026 Binus School Simpruk mengumpulkan donasi dan riset untuk membangun kembali PAUD Sumber Kasih di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Provinsi Sumba sendiri dipilih dikarenakan Sumba menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Kerjasama Binus School Simpruk dengan Happy Hearts ini juga turut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dengan tujuan utama yakni pendidikan bermutu, mengurangi ketimpangan, dan menjaga ekosistem darat. Program ini pun hadir sebagai wujud visi-misi Binus yakni fostering and empowering the society. Melalui pembangunan PAUD ini, diharapkan dapat membangun semangat untuk menempuh pendidikan bagi anak-anak serta mengembangkan kualitas SDM di Sumba. Kita ada harapan untuk anak-anak ini untuk melanjutkan progres Sumba. Jadi iya, untuk berjuang. Iya, perjuangan Sumba. Jadi hopefully the kids can continue the future of Sumba ya. Yeah.